Sebagai negara agraris, Indonesia terus mengembangkan modernisasi di sektor pertanian dan perkebunan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah karena sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni menyediakan pangan untuk seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menaikkan ekspor. Petani Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan dituntut mampu meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman, juga memperbaiki kualitas dan menekan ongkos produksi pertanian nasional. Oleh karena itu, di masa kini, petani harus bertransformasi selaras dengan kemajuan teknologi dan inovasi pengetahuan. Berarti petani itu harus cerdas sehingga dia mampu bertani dengan cara-cara yang cerdas. Nah, kalau dengan cara-cara yang cerdas, pasti produktivitas itu bisa kita genjot. Kemudian kualitas juga bisa kita tingkatkan, bahkan ongkos produksi juga bisa kita tekan. Begitu. Nah, jadi yang dituntut dari petani itu adalah bagaimana dia mengimplementasikan inovasi teknologi itu. Di saat yang sama, tentu saja jangan hanya puas ya, di produksi. Petani juga harus melihat ke yang lebih ilir, ya olahan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menyebutkan kurang lebih terdapat 33 juta petani Indonesia. Dalam jumlah tersebut, 70% petani berada pada usia 45 tahun ke atas yang sebagian besar lulusan sekolah dasar. Untuk petani milenial, lulusan perguruan tinggi berada di angka 30%. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah, namun tidak menghalangi pertanian Indonesia untuk maju dalam pengetahuan dan teknologi. SDM itu kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas itu 50%. Jadi sesungguhnya ya, pembangunan pertanian itu harus dimulai dari SDM-nya. Lihat negara-negara maju, sebut saja China, Jepang, ya, Korea, negara-negara Eropa, Amerika. Itu memang SDM-nya keren mereka. Jadi pembangunan pertanian itu bukan alsin, bukan pupuk, bukan benih kalau menurut saya. SDM-nya dulu beresi. Kalau SDM-nya bagus, SDM-nya itu high level, itu dengan sendirinya dia bisa mikir sendiri bagaimana caranya menggenjot produktivitas. Bahkan dia bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru. Petani kini langkah demi langkah bertransformasi dalam peran, citra, maupun kinerjanya. Petani Indonesia harus punya tujuan lebih besar, tidak hanya sekadar menyejahterakan keluarga, namun juga membangun sistem pertanian negara yang lebih kuat. Yakin saya bahwa petani itu orangnya pintar-pintar. Kenapa? Karena dari nenek moyangnya dan belajar dari pengalaman. Ya, learning by experience. Ya. Jadi yang terpenting bagi mereka ini adalah bagaimana sebenarnya bisa hidup sejahtera dari pertaniannya, bisa nyekolahkan anaknya, sampai kadang-kadang mimpi mereka anaknya bisa ke perguruan tinggi dan dicita-citakan supaya jangan petani lagi. Gitu. Jadi momok petani miskin itu membuat generasi pinternya itu mudanya itu harus keluar dari pertanian. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus rubah image. Jangan ada image lagi kalau petani itu miskin. Ya. Nanti lari orang pinternya itu ke kota kemana. Salah satu cara pemerintah memacu petani untuk semakin berinovasi dalam pengetahuan dan teknologi, yaitu melalui kehadiran pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture. Program Kementerian Pertanian ini bertujuan memacu cara kerja petani agar lebih modern dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman serta meningkatkan pendapatan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Jadi Climate Smart Agriculture itu ya pertanian cerdas iklim. Jadi intinya adalah pertanian yang mampu mengatasi ya, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini tidak bisa dicegah, tidak bisa ditahan. Dia tetap terjadi. Nah, kita harus melakukan adaptasi. Ya. Artinya, kita harus
menyesuaikan diri dengan perubahan iklim itu. Demi percepatan modernisasi di bidang pertanian untuk menciptakan para petani peneliti, perguruan tinggi juga ikut berperan penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Sinergi ini selaras dengan keinginan para petani yang terus ingin menyesuaikan diri beradaptasi pada sistem pertanian modern. Jadi bisa kita lihat bahwa petani pun sebenarnya bergairah. Petani itu memiliki kemampuan yang kadang-kadang di luar apa yang kita pikirkan, kan? Jadi mereka terus melakukan, kalau dulu kan nenek moyang kita kan gitu kan, mengapa beberapa varietas lokal itu sedemikian bagus, karena mereka melakukan itu, petani sekaligus peneliti. Gairah petani untuk berinovasi dan beradaptasi dalam sistem pertanian modern ditunjukkan oleh sekelompok petani peneliti yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim P2TPI Indramayu, Jawa Barat. Para petani ini secara teratur mengukur curah hujan di sawah setiap hari sepanjang tahun. Dan kini mereka mampu meningkatkan produktivitas dan terhindar dari kegagalan panen akibat perubahan iklim. Di pagi hari, biasanya petani berangkat dari rumah membawa peralatan pertanian, seperti cangkul ataupun arit. Namun salah satu petani di Indramayu, Chondra, membawa peralatan yang berbeda. Peralatan yang dibawanya yaitu pena, penggaris, sebilah bambu, dan buku tulis. Kegiatan yang dilakukan Chondra bukanlah mencangkul sawahnya, melainkan mengukur curah hujan. Nah, ini kan alat pengukurnya nih, alat pengukur curah hujan nih. Kita tuh tahu dari alat pengukur ini nih. Nanti kalau memang ada hujan malam atau itu tuh kita ke patokannya itu mengukur itu antara jam 6.30 sampai jam 7.30. Itu tuh patokan ukurannya tuh. Nah, ini alat ini yang ngukur. Nanti kalau hujan kita masukin alat itu ke omplong lah, ini namanya omplong lah. Masukin kita lihat itu apa bekas basahan airnya itu. Nanti kita ukur ke penggaris. Nah, baru kita tulis untuk hari ini tuh bahwa curah hujan tuh segini. Terus juga ikut surat dengan data-data lain dari ekosistemnya, dari tanamannya, dari keadaan lahannya, semuanya kita harus semula. Data curah hujan setiap harinya dikumpulkan oleh petani dengan cara yang sederhana, berpatokan pada angka yang telah disepakati sebagai besaran ukuran curah hujan. Kalau angka misalnya menunjukkan apa hujan itu 1 atau katakan 1 sampai 2 itu termasuknya hujannya gerimis namanya. Tapi kalau 3 sampai 7 itu hujannya ringan. Nah, dari 7 sampai ke 12 itu sedang, 12 sampai ke 20 itu besar. Nah, kalau 20 ke 25 itu lebat. Nah, di atas 25 itu kita punya patokan bahwa itu hujannya lebat sekali itu. Dari 25 ke atas sampai 100 itu lebat sekali namanya. Bukan hanya Chondra yang menjelma menjadi petani peneliti pengukur curah hujan. Terdapat lebih dari 100 orang petani yang tersebar di seluruh Kabupaten Indramayu tergabung dalam Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim P2TPI. Dan di balik kemandirian para petani pengukur curah hujan, ada sosok berjasa yang membuat metode ini menjadi andalan guna memperkuat sistem pertanian Kabupaten Indramayu. Yaitu Yunita Triwardani Winarto, Profesor Emeritus Antropologi Universitas Indonesia yang menginisiasi dan terus mendampingi para petani peneliti tersebut hingga saat ini. Metodenya adalah belajar bersama-sama, partisipatoris, dengan memosisikan petani sebagai peneliti. Jadi, saya kan hanya sebagai pendamping.
Jadi menjadikan mereka itu sebagai pengamat yang sudah juga mereka pelajari sebelumnya ya. Mengukur curah hujan yang jasa layanan iklim yang pertama kali itu melalui praktik langsung gitu. Ayo mengukur curah hujan, caranya begini, ya kan? Lalu kita sama-sama malah yang membuat alat ukur curah hujan itu silindris, itu juga petani Indramayu, tapi kemudian sudah disetujui oleh pakar itu. Yunita ingin agar pengumpulan data curah hujan bisa menjadi budaya yang nantinya bisa sebagai acuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Jadi, mengubah tradisi lisan ya, mengingat dan lisan, dan mereka mencatat paling hasil panen gitu ya, dengan harus mencatat data. Itu suatu perubahan bagi saya sebagai antropolog ya, perubahan budaya ya yang signifikan, karena kemampuan menulis itu berarti mereka bisa punya data yang tertulis dan data itu bisa disimak kapan saja. Transformasi sekelompok petani menjadi peneliti ini dengan harapan mampu mengurangi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrim yang tidak terduga. Sejak mempelajari ilmu agrometeorologi pada 2009 lalu, data yang dikumpulkan menjadi patokan dan rujukan untuk memutuskan kapan mulai menanam, mengantisipasi hama, penyakit, kekeringan, maupun banjir di masa yang akan datang. Sebetulnya petani-petani kita itu kan penasaran dengan pembelajaran iklim itu. Penasarannya karena apa? Ya sebetulnya mereka awalnya tidak paham tujuan daripada mengukur curah hujan kemudian mengamati, tapi akhirnya ketika sudah ada hasil bahwa oh iya. Artinya dipelajari membuat grafik, coba diajari ada skenario musiman, akhirnya lama-lama kan akhirnya memahami, dan setelah memahami akhirnya petani itu banyak berkreasi dengan eksperimen-eksperimen, akhirnya petani itu merasa bahwa oh ilmu ini sangat penting, ini harus kita pelajari, sehingga kita petani itu harus bisa mandiri gitu, artinya tidak ketergantungan pihak lain. Keberadaan petani pengukur hujan menjadi investasi berharga jangka panjang dalam memperkuat pertanian Kabupaten Indramayu yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten Indramayu mampu memproduksi padi sebanyak 1,49 juta ton pada tahun 2022. Dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indramayu sebesar 19,58%. Para petani pengukur hujan ikut menyumbangkan produksi padi dengan menghasilkan 4 ton dalam sekali panen, dari sebelumnya 2,8 ton, dan bisa menjamin 2 kali panen padi dalam setahun tanpa gagal. Kami sangat apresiasi juga terhadap perkumpulan tersebut, gitu kan, atas upayanya untuk memperoleh inovasi terhadap gagasan-gagasan mereka gitu, sehingga gagasan-gagasan tersebut akan kami sosialisasikan terhadap kelompok-kelompok tani melalui para PPL kami dan juga kepala UPTD kami yang ada di 31 kecamatan gitu, sehingga inovasi yang mereka miliki dapat disebarluaskan dan diimplementasikan terhadap kelompok tani yang ada di Indramayu. Petani yang bertransformasi menjadi peneliti dengan inovasi yang memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional dan kemandirian pertanian tidak hanya ada di Indramayu. Jambi
juga memiliki para petani cerdas akan inovasi ilmu pengetahuan yang mengubah lahan gambut menjadi produk ekonomi bernilai tinggi. Alih fungsi lahan memberi andil besar terhadap perubahan iklim di bumi ini. Oleh karena itu, pengendalian perubahan iklim mutlak dilakukan oleh semua pihak. Provinsi Jambi misalnya, ambil bagian mengendalikan perubahan iklim dengan pemulihan hutan dan mempertahankan lahan gambut. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara, para petani meneliti pemanfaatan lahan gambut sebagai upaya mempertahankan lahan sekaligus menyejahterakan petani sekitar, yaitu dengan menanam kopi tungkal Liberica komposit. Kenapa kami menanam Liberica? Karena lahan di lahan gambut itu hama penggerek buah itu sangat cepat berkembang, mungkin dikarenakan cuaca panas kan. Untuk kopi yang lain yang pernah kami ataupun orang tua kami tanam dulu itu semuanya gagal panen karena penggerek buah. Nah, kami tanam kopi Liberica ini dengan kopi yang tahan juga di lahan gambut dengan buah yang besar, cangkang kopinya yang keras, itu membuat kopi Liberica bertahan dari serangan penggerek buah. Cari yang agak lebat ya. Inovasi kopi dari lahan gambut ini awalnya tidak mudah diterima masyarakat karena memiliki rasa yang tidak biasa dan berbeda dari kopi pada umumnya. Namun, para petani mencari solusi dengan terus mengembangkan inovasi pengetahuan dan teknologi agar kopi lahan gambut bisa disukai semua kalangan. Kalau rasa tanah yang mengganggu itu ada di proses penyemuran. Ketika penyemurannya nempel tanah, itu tetap nyerap. Penyimpanan nanti dia nempel tanah juga, nyerap juga. Penelitian di 2012 sampai 2013 resmi nama kopi di sini dinamakan kopi Liberica atau komposit, itu kan banyak pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanggil ahli-ahli kopi dari Pusit Koka Jember. Nah, dari situlah instruksinya kalau nyemur kopi seperti ini gitu. Baru tahu kalau kopi itu apa tuh suka menyerap area sekitar. Kalau penyemuran mungkin nanti di semen ya dia aroma semen. Kalau penyemuran di tanah dia aroma tanah seperti itu. Para petani kopi Liberica Jambi tidak hanya mandiri dalam renovasi, namun juga mandiri dalam memasarkan dan mengenalkan produknya melalui koperasi Mekar Sejahtera Mandiri. Karena kita memiliki kedai, gerai meja itu menjadi hilirisasi untuk kopi Liberica. Kadang-kadang misalkan 2 bulan sekali kita buka PO ke anggota. Nih kami ada kebutuhan kopi nih 100 kilo, siapa yang menyuplai? Yang punya kopi nanti angkat tangan gitu. Oh, saya untuk trip ini itu yang kami lakukan. Jadi harganya beda dengan harga pasaran selisih 10.000 kalau nggak salah. Kalau sekarang di asalan itu 40 atau 41, kami belinya untuk yang konsumsi di gerai kedai itu sekitar 50.000. Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian kopi Liberica tunggal komposit tidak lepas dari peran Bank Indonesia Provinsi Jambi yang melakukan intervensi pada pengembangan UMKM klaster kopi Pinang untuk menstabilkan nilai rupiah. Program ini dimulai pada 2013 hingga 2018 dan masih terus mendampingi para petani sampai saat ini. Untuk di Indonesia itu tinggal ada di 3 wilayah besar. Yang pertama di Jambi, khususnya di Tanjab Barat dan Tanjab Timur ini. Kemudian di Provinsi Riau, sedikit di Provinsi Riau, kemudian sedikit di Kalimantan, daerah di Kalimantan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Nah, artinya ini adalah produk yang sangat, boleh dibilang produk langka, Mas. Jadi produk langka ini permintaannya pasti tidak besar, tapi harga jualnya juga sangat tinggi.
Nah ini yang kita lihat potensinya dan juga permintaan pasarnya, khususnya pasar Malaysia, itu masih sangat tinggi terhadap produk Liberica. Jadi kita masih melihat bahwa Liberica adalah salah satu potensi alam, produk hasil produk kekayaan alam yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Barat. Sejalan dengan Bank Indonesia dan para petani, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berupaya agar inovasi kopi di lahan gambut ini bisa menjadi produk unggulan yang menghasilkan secara berkelanjutan. Kopi Liberica yang ada ini, umur tanamnya ini sudah 20-30 tahun. Jadi sebenarnya sudah layak diremajakan. Jadi selama ini kita tetap mengadakan intensifikasi, yaitu bantuan seperti stimulan, seperti pupuk, kemudian pembinaan, kemudian pencegahan hama penyakit. Itu tetap rutinitas dalam kurun waktu setahun, setiap tahunnya. Hanya saja dengan umur tanaman yang mulai tua, produktivitasnya juga tidak bisa dipaksakan, Pak. Nah, jadi memang dari Kementerian Pertanian pun, melalui Dirjen pun, sudah ada peremajaan kopi, Pak. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove juga memberikan dukungan kepada petani kopi Liberica di Tanjung Jabung Barat. Karena peran petani Jambi ini juga sebagai upaya restorasi gambut dan membantu merevitalisasi mata pencaharian masyarakat guna menghindari membuka lahan gambut yang dapat membahayakan lingkungan. Tanaman-tanaman yang dibudidayakan di gambut yang notabene adalah ekosistem lahan basah memang harus yang bisa beradaptasi supaya gambut tidak dikeringkan. Kopi Liberica adalah salah satu komoditi yang cocok di ekosistem lahan basah. Selain misalnya pinang dan yang paling cocok itu sagu misalnya. Kopi Liberica inilah yang dipakai komoditasnya untuk memberikan insentif pada masyarakat untuk bisa mendapatkan benefit atau manfaat dari gambut. Sehingga tidak hanya gambutnya direstorasi, tetapi masyarakatnya juga harus mendapatkan manfaat dari situ. Menurut data Kementerian Pertanian, kopi Liberica lahan gambut terbukti telah membantu ekonomi masyarakat sekitar. Di tahun 2013, penanaman dilakukan di 200 hektar lahan gambut. Pada 2015 bertambah luasnya menjadi 500 hektar, kemudian pada 2021 menjadi 2000 hektar. Produktivitas kopi Liberica sempat menurun di masa pandemi, namun tidak berdampak signifikan. Pada 2022, produktivitas kopi gambut ini mencapai 1.149 ton, setelah pada tahun sebelumnya berada di angka 1.150 ton. Para petani peneliti membawa dampak besar bagi perkembangan sektor pertanian Indonesia. Transformasi peran petani di masa modern ini menjadi solusi jangka panjang untuk membuat Indonesia sebagai salah satu negara agraris yang kuat.